Dengan jalan begitu, udah alhamdulillah anak saya yang Fauzan yang kelas 6 ini kalau kita telepon selalu bilang, "Zan, bentar ya, bentar ya, ada cerita menarik ya." Asik kan? Cerita menarik. Halo, Bre. Ini sudah paling 10-15 menit. Jreng. Anak-anak yang pintar sekali cerita, anak-anak yang dengan lepas dia bercerita dengan kita, tandanya dia nyaman. Tandanya dia bahagia. Tandanya dia aman. Ketika Anda merasa aman, maka endorfinnya, hormon kebahagiaannya, hormon cintanya, hormon atau namanya endomorfinnya yang membuat dia menjadi pribadi pemaaf akan tumbuh dan berkembang dengan sangat sempurna. Maka dia menjadi pribadi maaf. Ingat, orang yang bisa memaafkan itu, onderdil otaknya jos banget.